Hai guys, jadi hari ini gue bakal challenge temen gue namanya Chef Yo Artis. Yay. Hai. Challenge kali ini tuh nggak gampang karena gue bakal minta dia untuk masak masakan bintang 5 dengan 25 kali. Oke, nama aku Yo Artis, kerjanya masak. Kan siap ya, Mas? Oh iya. Masak. Bisa ya? Oke, yuk, mari kita belanja. Kenapa tidak dimakan? Ganti lauknya. Ganti lauk, oke. 5.000 itu ya? Jadi ini berapa totalnya? 22 sisa wortel. 3.000, makasih Bu. Sisa wortel. Mau beli 3.000 doang. Oh, 3.000 doang. Oke. Yeah, akhirnya dapat. Jadi belanjanya adalah sate, daun jeruk, daun bawang, sama jamur, sama bahan utamanya ayam. Oke. Sekarang kita udah ada di kasir, kita mau masak-masak di sini. Yeay. Nah sekarang ini kita udah siapin semua bahan-bahannya yang bakal mau dimasak. Aku kasih tahu nih bahan-bahannya apa aja. Ini ayam 250 gram, terus ada kecombrang, bawang merah, bawang putih, terus ada cabai, ada serai, ada jamur, ada jeruk nipis, terus ada black pepper, ada garam, dan olive oil. Sambal mata guys, gimana Jo? Kasih tahu ya. Jadi semua bahan sekarang udah dimasak, jadi saatnya aku mau pindahin semua, jadi mau aku platingin supaya benar-benar jadi kayak makanan macam ini. Chickennya. Ya, jadi nama yang ditunggu-tunggu ini namanya adalah chicken mushroom black pepper with sambal mata. Oke, jadi Ju udah kelar nih masak dari challenge kita yang 25 kg itu. Nah sekarang gue mau cobain makanannya. Kita cobain bareng, Ju juga cobain. Dan menurut aku untuk ukuran cabai hijau ini pedas, mungkin lada ya? Ya, hanya mungkin lada sih. Untuk rasa asamnya itu udah oke, asinnya oke sih menurut aku. Gimana kalau yang masak barang itu yang makan enak? Kurang banyak. Ya, paling masih tip aja sih. Jadi kalau misalnya kalian punya budget terbatas tapi kalian ingin masakan yang tampilan cantik kayak bintang 5, mungkin kalian mau foto atau mau apa, kalian tinggal kreatif cara plating-nya, masaknya tentuin dulu mau masak apa. Mungkin kalian bisa belanja dulu ke pasar nih, kayak kita tadi nih ke pasar, kira-kira dapat ide apa ini dari toko-toko yang ada di pasar itu. Nah, sekarang mungkin kalian bisa masak, kalian tentuin, kalian plating cantik mungkin. Kalau nggak ngerti bisa lihat YouTube atau lihat bisa browsing atau ya kayak gitu. Oh ya, aku mau ngomong thank you banget Windy. Hari ini nemenin aku ke pasar. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat ikutan bareng di channel
story dan